hasil tangkapan kemarin yang ditangkap oleh speedboat TNI Angkatan Laut di Tanjung Selor sebanyak 7 bok. Nah, selanjutnya kita lepaskan rame-rame di sini ke konservasi alam di Hidrof. Harapannya bisa kembali hidup di habitatnya. Adapun fungsi sebagai aparat penegak hukum di laut, di mana semua aturan yang melanggar hukum yang melalui lewat laut maka harus kita ambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang hidup jadi jalan. Kalau sudah menyatu dengan anu kan. Pak tahu. Sudah lepas. Lihat TV kan? Kita malah bergeser. Kita tunggu paskanya aja.